jumpa lagi dengan aku. Nama aku Fiona, umurku 7 tahun, aku kelas 2. Nah, lalu sebelum aku bikin video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Nah, aku akan ceritakan tentang kehidupan aku. Nah, tentang juga boneka aku, tentang aku tidur, tentang aku apa-apakan. Nah, yang pertama itu aku tentang boneka ya. Nah, yang ini itu aku dapat dari Kak Kuta. Kak Kuta itu kakak aku. Dia kakak, bukan kakak kandung sih, kakak sepupu. Dan dia tuh baik, aku sayang sama dia. Lalu kalau yang ini, kalau yang ini aku pergi ke Mall Transpart di Pontianak. Nah, ini tuh aku suka. Lalu ini aku dapatnya dari Transmart ya. Dan aku dapatnya karena aku dapat aku mancing kodok. Lalu isi bolanya tuh warna kuning. Lalu aku dapat ini, jadi aku suka. Lalu aku tuh sama nenek aku, sama Mayun itu dia orangnya baik. Lalu dia tuh sayang sama aku. Dan aku juga pergi sama Kak Eca loh. Kakak aku itu kakak kandung Kak Eca, dia sekolahnya sama aku ya. Dia itu kelas 5 SD. Bentar lagi dia kelas 6. Lalu dia bentar lagi SMP. Lalu waktu itu aku suka sekali dengan mainan-mainan aku. Banyak mainan aku, gak terlalu banyak sih, tapi ya agak-agak banyak. Dan aku juga suka mainannya tuh ada LOL, ada boneka, banyak. Tapi aku ambilnya segini aja ya teman-teman, karena aku suka aja, gak mau banyak-banyak, nanti kalau kita ngemaskan capek. Lalu aku juga di rumah suka main sama kakak aku, main boneka ini. Lalu aku kalau tidur suka peluk dia, lalu aku bobo dengan yang berdua ini. Lalu aku tidurnya sama kakak Depa, Kak Depi, Kak Eca. Kak Depa Depi itu kakak kandung aku dan dia tuh sayang sama aku. Kak Depa itu dia itu ngurus aku. Kalau Kak Depi, dia kalau aku mau sekolah dia antar. Kalau kakak Depa aku kuliah nih, dia yang jaga aku, soalnya dia kuliahnya sore dan aku siang. Kalau itu aku setengah satu masuk, kalau aku juga setengah empat aku balik. Dan aku juga biasanya habis pulang langsung ganti baju, lalu makan, lalu main sama kakak aku, Kak Eca. Dan aku biasanya di rumah itu suka makan sama-sama, lalu pokoknya seru. Kalau kalian apa nih? Kalian kehidupan kalian apa? Kalau aku sih seru, biasanya pergi-pergi jarang. Lalu aku, mama aku itu kerjanya di Palangkaraya. Sekarang ini di Jakarta ya, soalnya dia pindah. Lalu dia juga ngurus aku kalau dia udah pulang. Kalau dia lagi pergi ke Jakarta ya teman-teman, jauh. Jadi kalian juga harus itu ya, jangan nakal juga ya. Biasanya sih aku nakal, tapi ya jarang. Lalu aku kalau tidur sama kakak-kakak, dan aku biasanya kalau main itu di kamar sama kakak aku. Biasanya kita main Barbie. Kalau kalian apa mainnya? Kalian punya mainan apa nih? Kalau aku banyak sekali, gak terlalu. Tetapi kalian harus ya mainannya banyak,
soalnya kalian kalau mainannya banyak bagus dong, nanti kalian bisa main-main banyak-banyak. Kalau aku enggak terlalu, satu box aja sih, sedikit satu boxnya. Dan kakak aku Kak Eca, dia suka bikin video juga kayak aku ini, tapi dia enggak di upload soalnya dia malu. Dan dia suka malu-malu, suka kita biasanya berkelahi, lalu kita juga berkelahi pokoknya. Lalu waktu tidur kita peluk-peluk, dan dia yang belum peluk, aku yang kalau dia peluk, aku juga peluk. Nah juga Kak Devi itu orangnya, dia tuh kayak pemalas dan dia suka tidur terus. Dia ada bantu sedikit, ada masak sih, tapi kalau nggak ada Kak Deva, dia cuci piring sama masak. Waktu itu Kak Deva aku, dia pergi nih, dan dia yang ngurus aku. Dia tapi kalau dia kuliah, nenek aku yang ngurus, atau tante aku atau mama. Lalu biasanya aku juga main sama kakak aku namanya Kak Deva Devi. Mereka itu kembar loh. Kalian kakak-kakaknya kembar enggak, atau kalian yang kembar? Dan aku senang sekali. Nanti dulu lagi ya. Namanya siapa belum kasih? Lupa ya? Oh, lupa ya. Aku lupa, guys. Sekarang ini namanya Heli. Kalau yang ini namanya Tara. Yang suka aku suka peluk itu ini. Soalnya bagus, masih baru, tapi udah lama sih. Tapi ini aku enggak tahu dia masih wangi sama baru, guys. Tuh, sampai sini dulu ya, teman-teman, videonya. Oke, dah. Panjangnya.